inilah dia perjalanan kita berhala di belakang tempat kerja kita yang mana kita nak keluar. Dan kita ada misi penting pada hari ini. Nak tahu jawapan kita? Ya. Yang datang ke lorong gelap. Lorong terak. Oh, mana motor aku sana? Apa-apa pun jom kita ke Petronas dulu. Nanti kita jumpa kat sana. Petronas apa tu? Nasib Bestari. Okey. Jumpa sekejap lagi. Tapi ya ke Terengganu? Ha? Eh, misai mana misai? Ha? Misai? Dah, dah cukup bagi tadi. Aduh. Betul ni, betul ni? Betul lah. Ah. Eh, alamak. Ya. Betul tu dah sampai. Habis? Aku kerja ni. Ha. Tengok ha. Pakai je macam ni. Ha, aku lah. Baju bantai lah. Inilah motor komitmen. Kan? Ha. Pagi-pagi lempang pipi. Tami minum kopi. Ha, itu dia. Kita ada itu Beto. Ya, yeah, selaku pengurusi Vespa kita. Kita ada LC. Wakil Vespa Melaka. Ya, yeah, Vespa Melaka. Ha, ini wakil LC Melaka. LC Monami. Yeah. Tak, tak. Tak. Ya, yeah, tak. Taman Air apa? Ah, tak. Taman Air Kho. Ya, so empat orang je lah ini. Menjelajah ke bumi ambiar. Inilah dia orang ni yang akan membawa, akan dibawa ke sana kerana sebab tak pernah pergi ke bumi ambiar. Okay, kita pergi ke Terengganu sebenarnya kan. Member tak pernah pergi ke Terengganu. Tunggu sikit. Kemudian tu, anda ada tak? Okey, kalau anda ada ikut, okey, saya nak pesan satu je. Tolong bawa main nak comel eh. Comel, saya rindu Sarawak. Sedap ni air ni. Setengah aku dah. Aduh dah. Dah. Okay, ini aku nak tunjuk demo berkumur-kumur dengan air pisang. Mula-mula ambil susu pisang farm fresh supaya anda tak lagi tak pisang. Masukkan ke dalam mulut. Berkumur. Matelan. Gigi anda akan putih seperti pisang. Ya. Susu lah, susu. Bukan kuning seperti kulit pisang. Ya. Susu pisang supaya lagi tak pisang. Ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Kira sekarang dah 28 minit. 28 minit eh. So kita baru mulakan perjalanan kita.
untuk menuju ke Kuala Terengganu. Jadi pit stop selepas ni adalah dekat dengan Sekamat. Nanti ada yang nak isi minyak kat sana nanti. Okey, ayo kita. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua rakan-rakan dan taulan. Bertemu lagi kita pada kali ini dan sekarang anda bersama saya, Meg Nap Chome, dan hari ini kita akan ride ke Terengganu ya tuan-tuan. Sekarang kami sedang melalui Jalan Puaka Adiputra dan uniknya jalan ini adalah anda akan melalui tiga negeri dalam tempoh masa tak sampai 5 minit. Jom kita saksikan. Ini adalah sempadan Melaka dan Negeri Sembilan. Dan yang ini pula adalah sempadan Negeri Sembilan dan Johor. Menarik bukan? Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya, Dalman Yanto, suami kepada Meg Nap Chome. Sekali lagi diberi peluang juga untuk ride bersama Pognik. Dan sekarang, kami dah tiba di Jementah. Selepas ni, kami akan full tank di Shell Buloh Kasap sebelum meneruskan perjalanan menuju Muazzam Shah. Pognik tak isi minyak kat sini memandangkan minyak motor Pognik masih lagi banyak. Yang isi kat sini hanyalah Datami dan juga Beto Vespa. Sementara tunggu diorang isi minyak ni, mohlah rehat-rehat dulu. Selesai isi minyak dan rehat-rehat, maka tibalah masanya sekali lagi untuk kami meneruskan semula perjalanan kami menuju Kuala Terengganu. Ayuh kita! Kami tak stop pun kat Muazzam Shah kerana plan kami adalah kami nak stop kat Petronas Simpang Cini. Jom kita teruskan lagi perjalanan. Selepas mengharungi lebih dari sejam perjalanan, maka tibalah kami kat Petronas Simpang Cini. Pognik masih lagi tak isi minyak X-Max dia memandangkan minyak motor Pognik masih lagi banyak. Datami wajib penuhkan tangki LC beliau kerana tangki LC beliau hanyalah berkapasiti 4 liter sahaja. Jom kita rehat sekejap, sambil minum seteguk dua. Baiklah, jam di tangan dah menunjukkan hampir pukul 5.30 petang dah. Mula kita gerak sekarang. Destinasi masih jauh lagi ni. Masih ada 250 km lagi nak sampai ke Shell Esu. Seronoknya rasa bila dapat ride jauh-jauh macam ni. Adalah masa untuk saya bersama Abang Darman saya. Sayang awak Abang Darman. Iyalah Meg Napku sayang. Awak peluk saya kuat-kuat ya. Bestnya rasa. Baiklah, sekarang kami dah masuk highway LPT2 dah. Kami masuk highway melalui tol Gambang dan exit ikut tol Jubol. Alamak, silap pula. Tol Jabor lah. Aduhai. Maafkan saya. Kadang-kadang tu syok juga bila melalui highway ni. Layan je. Tengok pokok kiri kanan. Meg Nap. Mana Meg Nap Chome ni? Senyap je. Ada ni ha. Fikiran melayang-layang sikit. Kenapa dengan lori tu? Rosak ke? Bahayanya. Kalau ada motor-motor yang tak perasan dan tak sempat nak elak tu. Naya Pak Karim Woi. Baiklah. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 6.20 petang dah. Dan sekarang kami dah mula exit Jabol dah. Kena sebut betul-betul tu. Jangan jadi macam Abang Darman pula salah sebut. Bingung.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh lihat di sebelah kiri kita tu adalah MCKIP. Iaitu Malaysia China Kuantan Industrial Park. Walaupun kepala otak saya ni genius, tapi tak banyak info yang saya ada tentang MCKIP ini. Hanya sekadar ianya adalah salah satu platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan China. Itu saja yang saya tahu. Huhuhu. Baiklah. Jom kita teruskan perjalanan. Perut saya dan suami saya dah berkeroncong dah ni. Lapau siung. Lapau tahap gaban dan ni. Tah bila Polknik nak stop untuk makan ni. Oh. Lapar. Later. Nasi lemak ayam tambah. Air selingi lah tu tu main. Ah tu ni lah. Teh ais kan teh ais. Teh ais. Hai, kenapa dak Tami asyik ketuk meja je tu? Orang duk tunggu nak ambil order tu. Kau tadi TI tak? Haa, TI. Betul tak? Kau tadi eh, kau tadi eh. Habis dah, habis dah. Coklat, coklat habis dah. Oh, coklat tadi. Ayam dengan telur. Itu je, tiga je, terselamat. Macam bel kot, nasi buat ayam dulu. Tengok mana sekarang eh? Tengok mana sekarang eh? Ha? Tengok mana sekarang eh? Wah, Kamen Rider tanya macam nak ajak gaduh pula. Faham cerating. Cerating kan? Betul ke faham kan? Betul ke faham ni faham. Nanti. Nanti kan? Kalau yang waiter tu datang, tanya dia, sini boleh solat ke? Kalau dia kata boleh, sulit tak awak jadi makmum saya? Kalau nak selfie, tak apa. Ha, yang ni tak boleh. Yang ni tak jadi. Tak jadi makmum. Dah, tebing ni mahu. Alamak, aku punya tebing ada semut lah. Si tebing ni semanis senyuman awak. Ada minta apa tu? Kacau. Sebut. Belacan. Belacan. Oh, dah sudah parah. Ya, cuba. Cuba. Ah, cukup. Eh, tiga cukup. Aku lupa. Ini aku punya. Jangan tadi, rider tadi okey. Baik. Sepanjang perjalanan nanti rider semua okey eh. Perjalanan. Ya, esok saya ada rider juga. Bila aku masa bawa rombongan haji ke Terengganu. Kat sini dia orang tanya. Jauh lagi ke nak pergi ke homestay? Otak dia. Muah Solo Rider. Haa. Solo Rider. Muah Solo Rider. Sekejap. MSR. MSR. Singkatannya Muah Solo Rider. Solo Rider. Selepas selesai full tank kan perut. Selesai solat jamak kasar dan selesai membayar harga makanan. Kami teruskan kembali perjalanan menuju ke Kampung Rusila. Marang. Terengganu. Perjalanan masih jauh lagi. Dan kat Kampung Rusila itulah terletaknya chalet yang akan kami tinggal nanti. Iaitu Chalet Su. Kami singgah sekejap kat Shell Cendol untuk top up minyak dan rehat buat seketika. Aih, rehat lagi ke? Tak cukup ke dah rehat kat Cerating tadi? Bila nak sampai ni, jauh lagi tu Chalet Su.
Selepas selesai datami penuhkan tangki motor Yamaha LC. Silap. Yamaha LC beliau. Kami terus memecut lagi menuju utara Terengganu. Lepas ni kami berhajat nak berhenti kejap kat satu tempat yang cantik dan indah permai. Kat mana tu? Haal, tunggu. Jom kita. Kelihatan Pognik dah mula pisang memandangkan dia aja kat depan. Huhuhu, okeylah. Kejap lagi kita akan sampai satu tempat yang agak menarik dan terasa seperti bukan berada di bumi. Hihihi. Terpadam api di dalam majusi. Runtuhlah istana kisah pasi. Okey. Kita berada di bukan di kota Majusi ya, tapi kita berada di Kertih. Bukan Kertih deh, Kertih. Ha, dia Kertih tu buah gajus lah. Bila dia jatuh bawah jadi Kertih. Ha. Okey. Okey, so kita bawa lah kita punya anak-anak murid dan juga ikan-ikan bilis kita. Lampu. Ha, buka. Ha, okey, kita perlukan lampu. Buka lampu. Kita bercakap kena buka lampu. Okey, kita di belakang kita ni macam biasalah. Kita bila kita sampai di sini, kita perlu untuk menunjukkan kepada orang-orang yang tak pernah datang sini. Inilah orang-orang dia. Ya, Roshaimi dan juga Beto Kuri. So, yalah, pemandangan yang biasalah kita tengok kalau pergi di Kertih. Kita nampak api je lah. Sangat cantik lah sebenarnya. Nampak macam kapal angkasa eh. Nampak di sebalik apa nama tu? Nampak dia sebalik-sebalik asap-asap tu macam ada kapal mau turun ya. Itulah dia. Ada dah. Itulah dia. Okay, so apa lagi kita nak buat kat sini? Ambil gambar saja. And then lepas tu kita teruskan perjalanan ke Shelesu. Terima kasih. Itulah. Teruskan perjalanan kita ke tempat penginapan kita yang penuh dengan keberkahan. Barokah dan juga pahala. Iaitu di Chelesu. Oi, bila nak gerak ni? Kita oh, nampaknya semua masih lagi terpegun eh. Terpegun dengan api majusi. Ya. Selepas selesai mendengar taklimat ringkas dari Kamen Rider. Selepas selesai menyalak bulan. Ayuh kita ke Shelesu. Mengikut perkiraan hamba. Dah tak jauh sangat dah Shelesu tu. Lebih kurang sebatang rokok eja. Tapi perut dah mula lapar ni dan minyak motor Pognik dah semakin menyusut. Tapi, tak apa. Apa-apa pun. Kita teruskan perjalanan dulu. Hai. Jauh lagi kena sampai Shelesu ni. Mata dah ngantuk dah ni. Datami pun dah agak pay dah tu. Bateri dia dah weak. Nak kena cas tu tambah bateri kasih penuh. Semasa on the way ke Shelesu, motor Vespa Beto yang berjenama dan mahal tu, dah kehausan minyak. Jadi, kami stop sekejap kat Shell Parker. Dan selepas top up minyak motor Beto, motor Pognik pula dihargakan minyak. So, kena stop sekali lagi ni. Ha, tengok tu meter minyak motor Pognik. Dah berkelip-kelip dah. Kelip-kelip ku sangka api. Okey, alhamdulillah kita sudah sampai Petronas Merchang eh. Minyak motor aku dah kelip. Sekarang jam pukul 11. Okey, 11. So kita isi minyak dah dulu. Kasih full tank dulu. Eh. Tengok berapa penuh nanti. Kos minyak motor Pognik untuk full tank adalah RM23.90. Tapi cashier tu kira RM24 tanpa cakap apa-apa kat Pognik. Kami tak kisah pun nilai 10 sen tu. Tapi bagitahulah kami kalau anda tak ada shilling nak bagi. Ini adalah stesen minyak pertama yang Pognik berhenti untuk isi minyak selepas full tank kat Jasin.
Selepas jalan sejauh 427 km, barulah Pocknick kena full tankkan motor X-Max beliau. Jimat bukan, haha. Okay, so berada di Petronas, tak tahu di mana, mana tempat ni? Merchang. Merchang, ya. Merchang Hulu dipanggil, eh? Merchang Hilir. Hulu Hilir. Hulu Hilir. Lagi 25 minit, itu setengah jam nak sampai ke Chalet Sumandak. Yeah. Sumandak bukan di Sabah, tapi Sumandak di Terengganu. Okay. Sumandang. Jadi kita nak makan dulu ke nak pergi mana dulu ni? Makan lah kejap. Makan dulu. Betul tak? Makan? Jadi yang kat sini makanan malam-malam, kalau di Pantai Timur, yang popular dia orang kata Maggi Ketam. Kalau ada lah, tak ada kita makan Maggi Soup saja. Nak makan kat mana? Pantai Kelulut? Kalau ada buka lagi. Kelulut yang meriah tu. Ya, betul. Tepi Kelulut tu. Tepi laut. Ada banyak makanan-makanan orang kata tom yum-tom yum daripada Pantai Timur. Okay. Alright. Jadi, tak apa masa. Nampaknya Rusaimi dan Beto masih lagi berpelajaran, ya. Nampak sikat tepi lagi. Nampak. Lagi berpelajaran berpendidikan tinggi. Jadi, tak rasa goyah lah. Baguslah dia ni. Kental juga. Walaupun nampak dah separuh gila nampaknya. Woi, bising lah. Itu dipanggil Exos 10, eh. Nampak? Dia skuter fly. Okay, okay, jom kita makan dulu. Baru kita check in. Check in, dia orang dah bagi dah kunci apa semua dekat bilik. Ambil je. Dia tunggu kita je, tak masalah. Lagi 20 minit je, setengah jam. Jom, kita. Okay, mata dah steam. Tengok. Ini steam limau. Dia, saya tak boleh ngantuk. Kalau saya ngantuk, saya akan lagi laju. Sudah. Kacau. Okay, jom kita. Baik. Baik. Okeylah, mengikut perkiraan kawang, dok jauh dor stay sen minyok ni ngang she lisu. Lebih kurang 25 km jah. So, tanpa melengahkan masa, jom kita cari kedai makang lo. Kenapa tiba-tiba berlaku gegaran gempa bumi ni? Alahai, nasib baik tak dahsyat sangat gegarannya. Mula kita pergi makang lo. Cepat sikit. Maggi best tak? Boleh lah nak buat Maggi lah lagi. Maggi goreng. Kepuk tu tak apalah. Kepuk tu boleh juga. Kepuk kau buat. Kau nak lagi kan? Bang, kau pilih kau aja. Kita dah minta tadi. Aku minta satu. Kau pergi seorang lah. Nanti tak apalah, nanti tengok kita makan sama-sama. Dia apa ke accident ke? Tak tahu. Kita rasa bersyukur kepada Ilahi. Sebabnya ada seorang tu dia dah pewan satu. Janji dah sampai. Dia dah PY pun apa. Dah sampai. Alah, dekat je. Chalet dekat je. Chalet tu. Dia nampak orang kata hilang dengan Manzal. Malam ni nak buat apa, malam tujuh liku. Di mana? Nak bangun tujuh liku. Nak bangun ke mulai. Okay. Maggi kita dah sampai. Kau sampai tak boleh makan. Remy tak boleh makan dah. Cuak lah sikit. Cuak tu ada. Sian aku tengok. Pakcik cuak kan? Jom lah kita makan dah. Biarlah Remy tu. Malangkan dia lapor kan. Takut dia sewa dia tak boleh makan. Tak boleh makan. Tak boleh makan tapak. Awak boleh makan dekat bilik. Sama hari ni. Dia goreng. Bopok leku pun licin. Kita buat Maggi. Ni masak satu kuali InsyaAllah. Maggi cuma ada dua je. Main cintan. Ada orang makan. Main cintan. Dah makan lah. Ni kau PY kan? Kau tahu tempat ni duduk siapa? Iqman pernah sampai. Kau tak nampak dia punya alat latihan dia. Iqman, kumpu! Kumpu, cik!
Ya, aku apa dah sekarang ni? 12. Alamak. Tak nampak jam. 12:24. Jom kita balik. Asyali. Perut dah kenyang. Mata dah rabak. Fikiran melayang. Asyik teringatkan bantal jeni. Berkungfu pun dah. So, jomlah kita sambung sikit lagi perjalanan menuju ke tempat penginapan. Lebih kurang 10 km je lagi. Dah tak jauh dah. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita dah sampai lah. Cilik Su. Sekarang 12:40 malam. So, kita ada dua bilik lah. Satu dekat depan. Satu lagi dekat belakang sana. Gitu. Okey. Dah, Ami. Gitu dua. Gitu dua. Ada. Sikit kat sini. Ada orang berkel lah malam-malam. Ni dia 6E. Dulu aku belajar tak pandai. Dapat SPM 6E. Oh. Challenge tu. Kap. Oh. Eh, bau muka apa? Oh. Habis dekat dengan laut dah. Boleh lepak. Bunyi deruan laut apa? Boleh. Kau tidur sana, aku tidur sini. Oh. Silap-silap tu bawah sungai kan. Kaikon. Alhamdulillah. Aduh, hidup tu. Okey, sampai sini dulu. So, kita jumpa di pagi esok. Kita jumpa di the beach resort. takkan satu pulak je. Abang Darman. Ya, Meg, nak. Ada apa? Seronokkan dapat berdua-dua antepi pantai. Pencegah maksiat pun tak ada. Tapi kalau ada pun, nak takut apa? Kita kan dah kahwin. Ha'ah, nak takut apa? Hihi, seronoknya rasa. Romantik je rasa duk tepi laut ni. Jom Meg, nak ku sayang. Kita masuk bilik dulu ya. Okay guys, selamat malam semua. Jumpa esok ya. Bye-bye. Sukala korang semua dapat ride sama-sama. Saya tak dapat ride sama-sama karirana saya kirija. Di mi family saya yang tarsayang. Bye-bye geng. Salam sayang dari saya. Hamir so good. Di perantau one. Assalamualaikum.